Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kondisi saat ini kita memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Makanya kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk bercocok tanam. Minimal kita menanam di pekarangan rumah atau di pot. Kali ini saya akan menginfokan, saya akan menyemai pakcoy. Saya tidak memakai potray, tapi saya memanfaatkan pot tanaman yang saya tanam ini terong. Yuk ikutin terus saya akan buka dulu ini bibitnya pemirsa. Ini bibit pakcoynya. Nah, ini kita pakai di pot saja untuk penyemaian. Media yang saya pakai di sini tanah, kompos sama pupuk kandang biasa. Nah, ini saya untuk melubangi tanahnya kita saya pakai pensil nih. Yang ada aja saya pakai. Kita lubangi dulu pemirsa. Bibit penyemaian. Islam. Lalu kita akan masukkan bijinya pemirsa. Kita masuki di lubang-lubang yang tadi satu persatu pemirsa. Oke, cukup pemirsa, kita langsung tutup. Cukup diginiin aja pemirsa. Nanti kita siram bibitnya. Oke, sudah selesai kita semai bibit pakcoynya. Buat teman-teman yang mau beli bibit ini, saya beli di Superindo. Ini harganya bisa 10 sampai 12 ribu. Teman-teman bisa langsung beli di Superindo ataupun di swalayan-swalayan. Cukup murah. Isinya juga banyak pemirsa. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti kita akan buat video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.